Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya di channel NGRM ya. Dan untuk kali ini udah ada bis Epastar ya untuk tujuan ke Padang. Dan ini Epastar ini salah satu pemain baru juga untuk di trayek Jakarta Padang ya. Ini dengan unit ini Avante H7 ya dari karoseri Tentrem dengan memakai sasis Mercedes-Benz 1526. Dan ini baru beberapa minggu saja ya, ini masih bisa dibilang hangat. Dia membuka trayek dari Bandung sampai tujuan akhirnya ke Padang. Oke, mantap banget ya. Jadi sekarang tujuan Padang semakin ramai nih. Udah ada Epastar juga nih yang masuk. Tadi udah ada Semodo, sekarang ada Epastar nih yang masuk untuk tujuan ke Padang. Kita lihat-lihat untuk bagian interiornya dari bus Epastar ya untuk tujuan ke Padang. Kita lihat, wah, dan ternyata seatnya satu-satu ya, mantap banget nih. Ini berarti sama ya bang interiornya kayak ke Palembang? Iya. Oh, mantap. Nah, ini udah ada penumpangnya, ada 6 orang lagi. Dan ini ada ketua agen kita ya yang di terminal Kampung Rambutan. Gimana bang untuk tujuan Padang? Tujuan Padangnya, kalau dia udah dapat 10 tiket sama, kita bonus jam tangan 1. Oke, mantep banget ya. Itu khusus dari terminal Kampung Rambutan ya? Kampung Rambutan aja. Dengan atas nama 1 orang? Ya. Oke, mantep banget ya. Untuk tiketnya berapa sekarang bang? Untuk tiket 500 ribu Padang. 500 ribu Padang untuk Palembang? Kalau Palembang, kalau yang berangkat sore 275, kalau yang berangkat pagi 350. Oke, mantep banget ya teman-teman. Ada fasilitas lain nggak? Ada yang dari kereta ada, ya. Ini yang bangun satu-satu yang Sultan kelas. Oh, jadi ada dua kelas juga? Ada dua kelas, ada yang regres. Regresnya dua hari regres, satu hari Sultan kelas yang bangun satu-satu. Tapi tarif sama? Tarif sama. Oke, mantap. Kalau ada yang mau pulang ke Padang, memang hubungi ke nomor saya. Boleh disebutin nomornya? 0812. Ya. 8208. Ya. 4311. Ya, atas nama Bapak? Atas nama Efredi. Iya, mantap lah. Jadi walaupun ke Palembang, walaupun ke Padang, 10 tiketnya nama dia satu, kita bagusin jam tangan satu. Oke, mantap banget. Agen Epastar yang terburu-buru. Iya, siap. Kalau yang lain kita bukan. Berarti udah ada sekarang yang dapat? Belum. Oh, belum ada. Ada yang bertiga. Oh, iya. Tiketnya nama orang satu. Iya, mantap banget ya, Bang. Semoga Epastar makin maju, makin sukses juga. Nah, dan kita coba tanya buat para penumpangnya nih. Bang, boleh tanya-tanya, Bang? Bang, pulang kemana, Bang? Ke Palembang. Dari mana naiknya? Dari sini? Iya, mantep banget ya. Udah berapa kali naik Epastar, Bang? Oh, baru kali ini. Iya, semoga nyaman ya naik Epastar ya, Bang. Semoga selamat sampai tujuan juga. Misi ya. Misi. Oh, sempit banget ya. Sempit banget soalnya Epastar ini joknya pakai seat jumbo nih. Waduh, keren banget ya. Jadi seat 111. Dan di sini juga ada toiletnya, teman-teman. Kita lihat untuk bagian toiletnya. Bersih banget ya, mantap. Toiletnya masih wangi, bersih. Nah, di sini juga ada selimut sama bantal ya, jadi buat para personil, buat para penumpangnya juga bisa dikasih selimut. Oke, teman-teman, tadi kita udah review ya bagian interiornya dari Epastar untuk tujuan akhir di Padang ya. Dan tadi saya sudah sedikit ngobrol-ngobrol sama agennya Epastar Terminal Kampung Rambutan, dan ternyata Epastar ini ngadain promo ya khusus dari agen Terminal Kampung Rambutan. Jadi untuk setiap orang yang membeli tiket Epastar sebanyak 10 ya dengan atas nama 1 orang, gratis jam tangan dari
khusus dari agen Terminal Kampung Rambutan ya, mantap banget. Terus ditambah buat penumpang dapat free air mineral juga dari agen Kampung Rambutan. Jadi Epastar ini udah mantap banget ya buat para penumpang tujuan ke Padang. Siap bersaing dengan PO-PO yang lainnya sesama tujuan ke Padang ya. Oke teman-teman, ini Epastar untuk tujuan Padang ya. Kembali diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Mantap. Oke, semoga selamat sampai tujuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.